Halo semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, dimanapun Anda berada. Saya juga mengucapkan salam hormat bagi saudara kita yang ingin belajar bersama kami. Dalam video ini kita masih lanjutkan pelajaran kita memahami pembukaan King's Gambit. Sebagai pelajaran yang kita sambungkan di sini, tiga jawaban yang ada tanda panah sudah saya terangkan kepada Anda. Sekarang kita masuk dengan poin yang kedua, jawaban dari putih kuda C3, jarang dipilih oleh pemain menengah, atau bidak H4, secara penelusuran geografi. Bidak D4, dan gajah ke C4, sangat sering dipilih oleh pemain menengah. Jika saya salah menaksir hal ini, tolong Anda berikan komentar Anda di bawah. Di sini kita masuk ke poin penting-penting aja, jika putih memilih bidak D4, lebih dominan kita bermain di petak gelap, melalui diagonal panjang petak gelap. Jika putih memilih kuda C3, Anda sebagai hitam tidak bisa lagi bermain di petak H4, melalui diagonal panjang. Disinilah kekalahan pemain menengah, kurangnya pengetahuan seperti ini, mungkin bagi Anda anggap ini sepele, justru hal sepele seperti ini yang membuat Anda tidak memahami apa itu pembukaan. Semisalnya, jika bidak D4, Anda melanjutkan bidak maju menyerang kuda, bertujuan mengincar kotak H4, prinsip yang sangat baik. Terjadi ketimpangan, perbedaan jika putih melanjutkan kuda C3, dan Anda mendorong pion ke G4, untuk mengincar kotak H4, prinsip yang salah. Sementara perbedaannya putih menjalankan kuda, dapat melindungi pion E4. Semisalnya kuda E5, menghindari ancaman pion, Anda melanjutkan prinsip Anda menteri skat. Bidak makan, menteri makan pion di mana menawarkan pertukaran menteri. Pemikiran Anda di sini terjadi langkah transposisi di mana pion G3, promosi jadi menteri. Semisalnya, G2 skat, di mana ada ancaman pion promosi jadi menteri. Namun, prinsip Anda salah setelah kelanjutan menteri makan, walaupun kita berkata ada pion makan benteng promosi jadi menteri. Namun, ada perbedaan di mana kuda putih dapat melindungi pion E4, sementara menteri dan kuda telah menguasai panggung permainan. Kita lanjutkan menteri H5 ancaman skatmat. Sekarang Anda berada dalam situasi yang solid. Anda tidak dapat melaksanakan skat untuk mendapatkan tempo karena pion E4 telah dilindungi oleh kuda C3. Sementara jika Anda lanjutkan kuda H6, melindungi pion F7, itu hanya sementara setelah bidak D3. Sehingga sudah serba salah. Walaupun Anda mencoba mencari dalil, seperti gajah E7, tentu kuda makan pion, pining terhadap raja, kuda F6 berbalik menyerang menteri. Ada kuda E6 double skat, memaksa raja melangkah, ada menteri E8, tentu hitam tidak lagi memiliki pilihan terkecuali makan benteng, dan skatmat. Membuktikan kepada saudara kalau langkah awal, sangatlah memengaruhi kunci di langkah selanjutnya. Kalau Anda anggap itu tidak perlu, yang perlu cukup dengan mengandalkan pikiran keras, itu sebuah prinsip yang salah kawan. Mungkin Anda akan terbebaskan, jika Anda menarik sedikit saja prinsip Anda, pada titik ini tidak mendorong pion ke G2, dengan menerima pertukaran menteri, permainan ini masih ada keseimbangan. Namun, sedikit hitam mengalami kerugian tempo, di mana kuda itu seharusnya sudah berada di kotak C6. Tapi ceritanya sekarang kuda itu masih berada di kotak B8. Jadi jawaban yang tepat, jika putih melanjutkan di langkah keempat, kuda C3, yaitu ada kuda C6, terjadi perbedaan di mana di sini putih diwajibkan bidak ke G3, untuk mengontrol petak H4. Namun, mungkin ini sebuah lelucon bagi pemain kelas menengah, yang tidak masuk akal. Makanya saya katakan tadi jawaban kuda C3, jarang dipilih oleh pemain kelas menengah, sulit menemukan kunci selanjutnya jika hitam memilih kuda C6. Mari kita kesampingkan ini sementara, mungkin Anda sedikit berpikir apa salahnya jika putih melanjutkan bidak D4 setelah kesalahan jawaban yang kelima dari putih. Sekarang Anda diizinkan untuk bermain di petak H4 melalui diagonal panjang, melalui pion G4. Sekarang kita bicarakan kuda ke E5. Sekarang perbedaannya kuda Anda sudah dapat melakukan langkah manuver ke depan, contoh H4 skat, G3, pion makan, menteri makan pion, kuda makan kuda, karena ke depan juga Anda dapat mengambil menteri Anda kembali.
Saya harapkan perbedaan ini dapat Anda pilar, karena disinilah kekalahan para pemain menengah kurangnya pengetahuan perbedaan seperti ini. Kalau kita berkata putih tidak melanjutkan bidak G3, memilih raja ke E2, emang sudah serba salah. Setelah kuda makan, pion, ambil kuda kembali. Lalu ada gajah C5, ingin masuk di kotak F2, mengiring raja merantau ke Pulau Jawa. Dipastikan jawaban terbaik dari putih menteri, mengontrol petak F2. Situasi semakin rumit setelah kedatangan pion skat, jika raja E1, gajah menyerang posisi menteri. Walaupun kita berkata ada bidak juga berbalik menyerang menteri, setelah gajah makan, bidak, ambil menteri kembali. Permasalahannya, sekarang dua pion hitam menjadi duri dalam tenggorokan, yang sebentar lagi akan merdeka, tentu ini akan mempersulit situasi putih. Nah, walaupun kita berbicara putih bisa mengurangi beban, dengan menerima pion F. Namun, di sisi yang lain putih tidak dapat mengambil pion, di mana ada ancaman pada menteri. Tentu setelah raja melangkah, pion itu terus maju mempersulit situasi putih, menteri menghindari ancaman pion. Bidak D6, membuka akses gajah terang, gajah E2, mencegah gajah melakukan skat, namun situasi semakin rumit, setelah kedatangan gajah ke H3, mengontrol di mana pion itu akan dipromosikan. Walaupun ada kata yang lain, di mana putih dapat mengurangi tekanan, dengan menawarkan pertukaran menteri. Benar saja, namun, setelah pertukaran menteri terjadi, tidak bisa dihindari setelah gajah G2, dan benteng putih terjebak di lautan bebas Samudra Indonesia. Tentu bagi Anda pun, sudah paham struktur bangunan seperti ini. Nah, biar keraguan saudara tidak bimbang untuk mengikuti pelajaran yang saya sajikan. Sebagai hal contoh, kita bicarakan jawaban yang lain seperti gajah ke C4. Namun, justru ini membuat suasana semakin solid. Setelah kelanjutan bidak G4, menyerang posisi kuda, sementara kuda putih telah terbatasi, memaksa kuda ke G1, disusul menteri skat, bidak blok, pion makan, di mana ada ancaman bidak maju skat, akan dipromosikan, emang sudah serba salah, walaupun raja menghindari ancaman, menteri skat, apapun ceritanya langkah selanjutnya tentara kulit putih akan tewas. Kalaupun di sini putih tidak menutup dengan pion, mencoba mempertahankan nafas terakhirnya, seperti raja F1, kuda D7, mengontrol kotak D5. Putih D4, mengontrol pusat dan membuka akses gajah gelap, bidak F3, mempersulit situasi, bidak G3, berbalik menyerang menteri, H5. Bidak D6, membuka akses gajah terang. Jelas bangunan seperti ini? Kalaupun kita lanjutkan jelas kalau tentara kulit putih akan tewas di tangan Rusia. Nah, jadi di posisi ini jawaban bidak G3, langkah yang diwajibkan, setelah hitam kuda C6. Walaupun ada yang meragukan kita mencoba H4, juga ini bukan jalan alternatif. Walaupun sedikit putih berpikir kalau ini langkah transposisi. Juga suasana sangat tidak menyenangkan, setelah kembali bidak G4. Di mana kuda putih juga dipaksa kembali ke kampung halamannya. Jika dia memaksa kuda G5, tentu setelah H6, kuda putih tersesat di jalan, tidak tahu jalan pulang ke Pulau Jawa, ini akan mempermudah pekerjaan kita. Walaupun dia mencoba mengembalikan kuda ke G1, untuk sekian kalinya, ada kuda F6, setelah D4, putih ingin mendominasi setrum. Hal itu berbalik arah setelah gajah B4, mengunci posisi kuda, gajah makan pion, kuda makan pion, E2 mendukung kuda. Menteri E2, mengontrol sepanjang file E, walaupun di sini putih mencari jalan alternatif seperti G3, ingin mengembangkan gajah. Tentu kuda ambil kuda, pion makan, setelah terjadi serangkaian langkah, buah putih kalah material secara signifikan, mungkin kalau sudah seperti ini kurasa tidak perlu lagi kita terangkan. Nah, kalau dalam insiden ini, putih melakukan opsi terbaik menteri D3, membuka jalan rokade panjang, dan mengontrol kuda C3. Namun, di sisi yang lain berkata, jika putih berpikir ke situ, kotak F2 menjadi lemah. Contoh, D5, gajah E3 mengontrol kotak F2, gajah makan kuda, pion makan gajah, dan F5. Walaupun putih berhasil rokade panjang, namun,
Belum berhenti di situ, kuda F7 forking menteri dan benteng. Menteri makan gajah tempo menghindari ancaman, menteri makan skat. Setelah terjadi serangkaian langkah ke depan, untuk sekian kalinya juga putih kalah material. Jadi saya tekankan kepada Anda dengan tegas, jawaban bidak G3 adalah langkah yang diwajibkan jika putih memilih langkah keempat, kuda C3, hitam kuda C6. Jadi sekarang biar kita coba langkah terbaik dari putih G3, hindari untuk menangkap pion itu terlebih dahulu. Utamakan untuk mengembangkan perwira, seperti D6, D4 mengontrol setrum, gajah B7. Coba kita jalankan serangkaian langkah ke depan, secara pelan-pelan ke depan, biar saudara dapat pilar mana pembukaan yang lemah, dan mana pembukaan yang kuat, kita jalankan sampai di babak akhir. Namun, saya sedikit ingatkan kepada saudara kita, yang menonton video ini, saya pastikan kalau Anda tidak akan kecewa jika Anda meninggalkan bekas jempol manisnya di bawah layar handphone. Setelah kita coba opsi terbaik dari kedua belah pihak sejauh ini, karena putih memilih pembukaan yang lemah. Dia harus kalah satu pion. Apalagi dia memiliki pion double, yang memengaruhi putih bisa bermain imbang ke depan. Ini kualitas perbedaan pembukaan yang sangat lemah. Sebagai tambahan biar kita tarik kembali ke belakang, terkadang ada juga yang masih berpikir untuk menciptakan sebuah jebakan konyol, pada langkah ketiga putih melanjutkan gajah C4. Nah, hindari kesalahan dengan memilih menteri langsung menyerang raja, karena putih berpikir busuk raja ke F1, karena menteri Anda di kotak H4, akan diusir oleh kuda sehingga keuntungannya putih unggul tempo. Semisalnya, kita lanjutkan C6, kuda F3, memaksa menteri harus melangkah, kuda C3. Ancaman ingin naik ke kotak D5, walaupun kita dapat mencegah hal itu kuda D7, sulit bagi kita setelah D4. Dengan kata yang lain, walaupun putih kehilangan hak rokade, namun, setrum telah berada di tangan lawan, berat bagi kita karena menteri kita tadi telah digunakan oleh putih sebagai tameng. Walaupun kita jalankan sedikit ke depan, setelah terjadi serangkaian langkah, kesulitan pahit telah menimpa kita, sulit bagi kita melawan arus tekanan dari putih. Jadi jika putih memilih gajah ke C4, jawaban yang tepat kuda C6, kalau di posisi ini putih mengulurkan niatnya untuk mengembangkan kuda, mengontrol kotak H4, sudah saatnya Anda eksekusi lawan bermain di kotak H4, terjadi langkah transposisi kuda F dan bidak G5, D4, dan bidak menyerang kuda, barulah Anda berpikir untuk bermain di kotak H4. Sebetulnya pembukaan King's Gambit sangatlah lemah, keberuntungan besar jika Anda bermain sebagai buah hitam, jika Anda paham semua poin penting yang saya bagikan dan video sebelum ini. Justru, Anda ingin agar lawan Anda menawarkan King's Gambit, Anda sebagai hitam, karena Anda telah paham poin pentingnya, saya uci Anda coba gunakan di saat Anda bermain catur, jumpa lawan bermain King's Gambit, baca mantra dari Master Catur Indonesia, saya jamin Anda akan menang. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih bagi yang telah belajar bersama kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.